samping Gang Junior ada warung di belakang saya. Ini adalah warung milik teman saya, teman waktu SD, Mbak Vina. Di sini ada menunya itu ada bakmi, nasi goreng, kemudian ayam geprek dan berbagai macam gorengan dan tentunya ada kopi-kopian. Oh ya, di sini tempat nongkrong para bapak-bapak Gang Junior. Oke. Buat teman-teman yang datang pertama kali di channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi dari video-video Mas Di Jole Makan. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam Mas Didin. Ini teman saya waktu SD ya. Mbak Vina, ini warungnya namanya apa ini? Warung Aka. Aka itu apa artinya? Aka itu aku dan kamu. Mbak, ada gorengan, ada nasi goreng, ya, ada bakmi, capje, ayam geprek, dan kopi juga ya. Ya, kopi-kopi. Ini bukanya mulai jam berapa? Jam 5 sampai jam 12. Siang. Ada libur enggak? Los gak rewel. Los gak rewel. Mulai lorong berarti ya. Iya. Ini ngomong-ngomong mulai tahun berapa ini bukanya? Tahun 2016. Iya. Kalau lebih dah, Pak. 15 dah. Enggak, mau 5 tahunan. Iya. 2017. Iya, iya. Semoga lanjut terus. Ya, amin. Yole makan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Mana Bapak sinten? Bapak Toro. Iya, bari temriknya sampean, Pak. Oh, sering sekali mulai pertama buka sampai sekarang saya selalu minum di Mbak Vina sini. Ya, sini ya. Selalu ya, tiap-tiap malam ya. Ya, tiap malam. Tempat, memang tempat tongkrongan saya. Sama Bapak-bapak juga. Ini Vanilla. Yole makan. Kembali lagi di Yole makan. Nah, ini pesanan saya udah datang ya. Ada nasi goreng. Kemudian ada ayam geprek, ini levelnya level orang gila, pedes banget ini ya. Kemudian ada bakmi, ini istimewa ini. Oke, kita akan coba satu persatu ya. Pertama-tama kita akan coba bakmi gorengnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, boleh makan. Tekstur mie-nya ini sedikit kenyal, keras, tapi nggak begitu keras ya, kenyal. Kemudian rasanya itu manis, gurih, manisnya pas ya, jole. Ini ada bakminya ada telur ya, kemudian ada kerupuk, acar dan lombok, cabai rawit warna hijau. Kita coba telurnya ya. Pasane pas rek, mantep. Kemudian yang kedua, kita coba nasi gorengnya, nasi goreng Jawa. Oh ya, di sini gua ada nasi goreng biasa, kemudian Jawa, Chinese. Ada juga capcay juga di sini ya. Oke. Boleh makan. Bismillah. Rasanya ini ada asin asinnya, kemudian gurih ya, tidak manis ya, karena saya tidak pakai caos ya, jadi senenganku enggak. Kalau saya suka pakai caos emang. Gurih, asin, asinnya nggak terlalu asin ya, pas pokoknya. Harga nasi gorengnya 10.000, kemudian bakmi 10.000, ayam gepreknya juga 10.000. Oleh. Lanjut di ayam geprek ya. Oh. Sambel iki lho, ya Allah. Dene.
ini gak sampai tangan ini tuan ini. Bismillah level 100 level gila oleh makan. Waduh pedesnya. Ayam crispy-nya ini ya kentaki banget. Oh, mentaki banget. Kemudian sambalnya ini bukan sekedar sambal aja ya, ada bumbunya ya. Di tepungnya ini nggak begitu keras ya, empuk ya. Masih ada dagingnya, nggak. Oh, terlihat kan? Kadang-kadang kan ada kan ayam crispy itu tepung itu yang wake ya. Jadi enggak ya. Nasinya juga lumayan banyak loh. Tuh. Oh ya. Top. Nasi gorengnya ini harganya 10.000, kemudian ayam geprek 10.000, bakmi 10.000, capcay 10.000, semuanya sampai 10.000, kemudian di sini juga ada gorengan ya, ada wedge, ada pedas, ada tempe. Kemudian ada juga kopi. Untuk teman-teman Purwosari dan sekitarnya, kalau ada tempat makan rekomendasi, komen di bawah. Insya Allah kita akan samperin. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan video ini di share biar berkembang. Oke, sampai jumpa di jualan makan berikutnya. See you next time. Dah.